Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, hari ini hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2021. Saya Yamin Fadilah sedang olahraga jalan kaki. Udaranya segar, Bukit Golf ini memang udaranya masih segar karena masih banyak pohon-pohonan sekitarnya. Karena ini hari Minggu, lumayan banyak juga orang datang ke sini. Kalau hari biasanya jarang orang datang karena adanya protokol kesehatan COVID-19, dilarang berkumpul-kumpul. Tapi hari Minggu orang mulai berdatangan untuk olahraga. Tapi ya memang tetap harus jaga protokol kesehatan. Kalau berkumpul-kumpul harus tetap pakai masker, nggak boleh terlalu berdekatan. Saya sekarang di pintu masuk Bukit Golf. Lumayan di sini mendaki. Kalau jalan kaki ya memang keluar keringat, dan itulah yang dicari. Banyak orang rekreasi di sini karena hari Minggu, sambil foto-foto dengan keluarga, jalan-jalan.
saya sekarang jalan kaki menuju center point di Bukit Golf. Dulu sebelum COVID-19, lokasi ini paling ramai. Di sini ada orang senam pagi-pagi, terutama hari Sabtu, hari Minggu. Bahkan di sini juga ada bazar. Ya, habis senam bisa belanja-belanja, makan-makan. Sekarang ini hari Minggu, bisanya juga hari senam, tidak ada lagi orang yang datang sekitarnya, hanya beberapa orang saja jalan-jalan. Udaranya sejuk, enak jalan-jalan. Pohon-pohon di sekitar Bukit Golf masih banyak, seperti hutan-hutan kecil. Jadi, belum ada polusi di sini. Masih ada kelihatan ada beberapa orang yang olahraga. Ini center point tempat olahraga, memang terbuka untuk umum, terutama masyarakat sekitarnya. Sebelum COVID di sini ramai betul, tapi sekarang sudah mulai berdatangan karena memang dilarang untuk kumpul-kumpul. Inilah pemandangan di sekitar Bukit Golf. Masih ada hutannya. Alhamdulillah, udaranya sejuk, tidak panas. Hari ini udaranya enak untuk jalan-jalan. Kepala gua kepotong tuh semua.
the point. Sekarang menuju kantor pemasaran. Di sini ada sport club. Ini ada sarana olahraga di seputar atau di kawasan kantor pemasaran ini. Dulu ini juga paling ramai karena kalau pada hari Minggu banyak olahraga di sini. Termasuk saya juga dulu senang olahraga di sini. Tapi sekarang nampaknya sepi. Cuma saya jalan-jalan kaki mau lihat apakah masih ada orang olahraga atau tidak. Ingin tahu aja. Namanya aja jalan-jalan. Pokoknya keringatan deh. Ini fasilitas untuk cuci tangan nih sebelum masuk.
Udah pada selesai mainnya? Udah. Sepi ya? Gak banyak orang? Tadi banyak, tapi udah pada pulang. Oh iya. Sudah kesiangan. Banyak juga. Yang ini futsal ini ada juga main gak? Oh tadi ada. Oh ada juga ya. Oh, bagus sih. Ramai tadi, tapi udah pada pulang. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ini lagi rekam-rekam lah. Ayo enggak, Pak. Ayo dok, main tenis kita dok. Ya, namanya olahraga. Sambil foto-foto kan bisa olahraga ya, jalan kaki. Itu. Biar otaknya terus. Mari Pak Bambang. Enggak, Pak masih, dok. Enggak. Masih main terus ya? Udah habis. Saya sekarang berada di kompleks olahraga untuk futsal dan tenis. Tadi pagi katanya ada juga main di sini, tapi karena sudah agak siang, sudah pada pulang. Ya lumayan, artinya orang sudah mulai aktif sekalipun masih dalam keharusan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Inilah lapangan tenis. Dulu paling senang saya main tenis di sini. Sekarang ya olahraganya jalan-jalan saja. Di sini adalah tempat anak-anak bermain-main. Tapi sekarang sudah nggak terpelihara nampaknya, karena sudah tidak ada pengunjung mungkin. Mana bisa anak-anak main seperti ini tempatnya? Ini adalah salah satu akibat dari COVID-19. Dulu tempat ini ramai betul. Anak-anak bermain-main di sini, yang orang tua main futsal atau main tenis. Kolam renang Bukit Golf pada hari Minggu sepi, tidak ada pengunjung. Saya dulu paling senang renang
dua olahraga yang saya senangi, renang sama tenis. Setelah COVID-19 ini, di mana-mana sepi. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sepi ya, nggak ada pengunjung ya? Iya, lagi tutup berapa lama, Pak? Oh, lagi hari Minggu tutup? Tutup 2 minggu, Pak. Oh, tutup 2 minggu karena apa? Biasa kebijakan pemerintah. Oh, gitu ya. SBB. Oh, iya deh. Wah, saya mau rekam nggak ada orang. Nggak usah nggak ada orang, Pak. Iya. Kalau ada orang, berantakan. Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ada kakak tua ini. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Hei, kakak tua. Ayo, kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Ayo dong, olahraga dong. Ayo dong, ngomong dong, kakak tua. Ngomong dong. Nah. Ayo kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Oh, malas ngomong. Saya sekarang masih jalan terus, pokoknya keringatan. Sekarang saya menuju ke Lagoon Park, Bukit Golf. Letak dari Lagoon Park ini agak di pinggir dari perumahan Bukit Golf, berbatasan dengan kampung masyarakat sekitar.
Di sini juga sepi, tidak ada pengunjung. Memang ada juga pembatasan dari perumahan, dilarang rekreasi berkumpul-kumpul di sini. Jadi ya sepi lah. Ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Berada di tempat rekreasi Lagoon Park, Bukit Golf. Sekarang saya masuk ke tempat rekreasi Lagoon Park, Bukit Golf. Saya Yamin Hasibuan masih jalan kaki terus, olahraga hari Minggu, cari keringat pokoknya.
Biasanya banyak orang duduk-duduk di sini sambil istirahat. Tapi sekarang tidak ada. Pesantren di sini. Halo angsa, jangan pergi dong angsa.
Asik. Cuma saya sendiri. Padahal ini hari Minggu loh.
Yamin Hasibuan, jalan-jalan di Lagoon Park. Ya.